PT Toyota Astra Motor berencana memboyong mobil listrik terbaru, yakni Toyota BZ4X ke Indonesia, di tahun 2022 ini. Rencana ini mencuat setelah Toyota Motor Thailand resmi mengumumkan bakal kehadiran mobil listrik andalan BZ4X. Jika crossover listrik murni ini mulai dijual di Thailand tahun ini, yakni dengan opsi impor secara utuh, bakal dilakukan alias dikirim CBU dari Jepang. Toyota BZ4X dibekali motor listrik bertenaga 204 TK dan torsi puncak 265 Nm dengan memanfaatkan baterai litium-ion berkapasitas 71,4 kWh. Mobil listrik hasil kolaborasi dengan Subaru ini diklaim mampu melaju hingga 450 km sekali baterai terisi penuh. Ada dua varian yang dipasarkan, berpenggerak roda depan dan semua roda all-wheel drive. Pada varian FWD BZ4X dibekali motor tunggal 150 kW, sedangkan varian AWD, setiap poros tersedia motor 80 kW. Toyota sudah mulai menjual BZ4X di beberapa negara Eropa dan Jepang, harganya mulai 41.950 pound sterling, atau 799 juta rupiah.